Nahis, orang Jambi. Dari dapur biasa menghasilkan makanan yang luar biasa. Hari ini aku masak sesuatu yang pedes banget ya. Jadi aku masak ceker setan. Aku sebut aja ceker setan ya, karena kalau kita makan tuh kita bisa teriak-teriak kesetanan gitu, kepedesan. Nih. Jadi aku jadinya dua menu ya, padahal ini satu bumbu ya. Oke, seperti apa bahan-bahan dan cara buatnya? Ini dia. Oke, ini bahan-bahan untuk bikin ceker setan ya. Di sini cekernya aku nggak timbang sih, kayaknya cuma 600 gram gitu deh. Ini bahan-bahannya ya, bawang merah, ini cabai rawit setan. Karena habis cuma ada segini, aku tambahkan cabai rawit biasa, cabai merah, ini jahe, bawang putih lagi mahal. Lengkuas, kunyit, sama daun jeruk. Ini bahan yang aku blender ya. Jadi aku suka itu daun jeruknya ikut ke blender. Yang ini nggak dihaluskan. Aku pakai daun jeruk banyak itu biar wangi. Daun salam udah agak kering. Oke lah, oke nggak apa-apa. Ini serai aku geprek aja. Terus bumbunya sederhana, garam sama kaldu jamur. Oke, kita masak ya. Oke, aku akan haluskan ini dulu ya. Oke, kita tutup dulu. Setelah mendidih, kita akan kecilkan apinya ya. Oke, aku akan tambahkan telur ke dalam ceker setannya ya. Kayaknya itu menjadi nilai tambah sesuatu karena aku suka banget sama telur ya. Ya udah, aku bikin juga masukin telur. Cantik sekali. Ini satu ruangan tuh udah wangi banget sama bumbu cekernya ini ya.
Oke, ini udah 15 menit prosesnya. Aku akan tambahkan perasa ya. Cantik sekali kan? Aku akan tambahkan garam. Garam secukupnya ya, sesuaikan selera. Sedikit lagi. Jadi kita kalau udah terbiasa masak gitu ya, jadi kayak udah apa ya namanya ya, udah ngerti lah takarannya kalau dijamur. Jadi udah tahu ini, oh udah pas. Tanpa cicip pun, aku juga sekarang tuh jarang nyicip loh. Oke, ini akan kita keringkan airnya ya. Nanti kita akan masukkan telur. Telurnya belum matang juga, masih ini di sebelahnya masih lagi proses, lagi direbus. Oke, aku akan tutup lagi. Ini ceker ayam boiler, ayam potong. Jadi dia biasa sih lebih cepat ketimbang ayam kampung ya. Oke, ini aku akan masukkan telur rebusnya. Jadi kalian kalau ingin telurnya digoreng dulu, boleh, baru dimasukkan. Kalau aku nggak mau, aku goreng, aku begini aja. Oke, aku akan angkat telurnya dulu ya. Oke, ini aku udah besarkan apinya, jadi aku akan keringkan airnya ya, kuahnya ya. Ini tadi kurang lebih 1 jam ya, karena aku belum dapat tekstur yang lembutnya tadi 45 menit, jadi aku bikin 1 jam. Jadi buat kalian yang nggak bisa makan cabai terlalu banyak, terlalu pedas, kalian boleh kurangin cabai rawitnya ya. Jadi nggak harus plek-plek ikut resep aku. Jadi kalian boleh mengurangi sesuai dengan tingkat kepedasan kalian ya. Oke, sekian dulu video dari aku buat Hempayu. Yang belum subscribe, yang belum subscribe jangan lupa merah-merah, padamkan dulu. Aktifkan loncengnya, setiap aku upload video kalian akan dapat notification-nya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, share ke semua sosial media yang kalian punya. Kita saling berbagi karena berbagi itu indah. Jangan lupa like.